Astaga, kenapa matanya sampai gitu amat ya? Tuh agak ngebleber-bleber dikit juga nggak masalah ternyata, geng. Halo, assalamualaikum Tabi Kun. Hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan pastinya balik lagi di YouTube channel Hari Izam yang lagi botak ya geng ya. Nah, karena kita masih dalam situasi pandemi corona, makanya di sini aku jarang banget pakai model gengs ya. Karena itulah, karena aku sedang menghindari dan mengurangi untuk berinteraksi dengan orang lain, dan pastinya karena itulah hari ini dan hari kemarin-kemarin pastinya geng ya, aku lebih sering pakai muka bibir aku sendiri ya. Mohon maaf ya kalau kalau kalian mau menghina, mau ngebully ya silahkan aja. Aku mau orangnya easy going aja, gengs. Nah, di hari ini pastinya sesuai judul, di video ini aku bakal bikin tutorial cara bikin alis yang mungkin udah banyak banget yang bikin tapi versi Arizam belum ada ya, geng ya. Makanya di sini aku bakal bikin alis dengan menggunakan dengan cara menggunakan banyak amat pakai selotip atau lakban, tapi lakban yang aku pakai di sini yang kecil ya geng ya, yang diameternya ya pokoknya kecil aja lah, diameter berapa senti sih, kayaknya 1 senti apa 2 senti lah ya geng ya. Nah, kita bakal bikin pembatas untuk bikin alis menggunakan selotip ini. Langsung aja kita menuju tutorialnya. Dan sebelum nonton video tutorialnya, pastinya jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ini gratis, gengs. Nah, gengs, pertama-tama pastinya ya, kita ambil selotip ini dan kita bentuk outer line-nya untuk bikin frame alis. Susah amat ngambil awal-awal ya. Oh iya, aku baru potong kuku. Pantesan susah, guys. Nah, kita ambil ya selotip ini untuk bikin garis pembatas. Aku nggak kelihatan ya, geng. Kayaknya mending kita potong dulu ya, geng. Nah, kita potong agak berlebih aja nggak masalah lah ya, daripada kekurangan. Kita potong di sini, gengs. Oke. Kemudian kita tempelkan di atas alis. Nah, kalian mau lurus ataupun mereng itu suka hati kalian ya geng ya, dan pastinya disesuaikan dengan bentuk alis kalian, apalagi kalau alis kalian itu nggak dikerok. Nah, makanya di sini aku bikin agak naik sedikit. Kemudian kita buat pembatas lapis kedua. Nah, jadi mohon maaf geng kalau bocor-bocor suaranya ya, ada suara motor, suara gedebak-gedebuk, karena kita lagi nggak syuting di studio, karena studionya lagi di rehab. Kita bikin, pokoknya dibuat jangan sampai si alis itu terlalu patah ya geng ya. Nah, terus kita buat frame bagian bawahnya. Terus untuk frame bagian bawah kayaknya aku mau bikinnya butuh kaca. Oke, sampai segitu. Sampai mataku nggak kebuka, geng. Oke, ini harusnya nggak usah terlalu panjang ya. Nah, kita gunting di sini. Nah, kayaknya kita satu layer selotip lagi udah cukup, gengs. Astaga, kenapa matanya sampai gitu amat ya? Nah, kita tempelkan yang bagian puncak ke ujung. Sepertinya sudah. It's gonna be enough. Udah gak masalah ya, matanya gini dulu geng. Kayaknya kegedean ya. Ya, namanya ini percobaan pertama ya geng. Biasanya selalu terjadi kegagalan, cuman kita coba saja. Walaupun seperti ini, apakah hasilnya maksimalis? Kita coba. Nah, yang selanjutnya di sini aku mengaplikasikan eyebrow gel ini dari Ulti Pro ya, yang shade-nya itu dark brown.
shade-nya dark brown. Kita aplikasikan dengan menggunakan brush, ya guys. Nah, kalian bisa pakai pensil alis ataupun eyebrow powder, ya nggak masalah. Pastinya disesuaikan dengan punyaan kalian. Tapi kalau pensil kayaknya agak lebih menyulitkan deh, ya. Jadi di sini aku pakai eyebrow gel. Aku buat bagian bawahnya dulu, gengs. Oke. Cukup sampai di situ. Tapi beneran enak loh gambarnya. Kalau udah diginiin, gengs. Ini ada yang copot dikit. Nggak nempel. Oke, nanti kita koreksi. Kita buat frame bagian atasnya juga. Tuh, agak bleber-bleber dikit juga gak masalah ternyata, gengs. So, sepertinya aku suka cara ini. Karena ini shade-nya dark brown ya dari Altipro, makanya kita jangan terlalu banyak ambilnya. Kita aplikasikan sedikit-sedikit saja terlebih dahulu. Kalau kurang baru kita tambah. Nah, bagian depan aku geser ke atas gini, gengs, biar nggak terlalu pekat warnanya. Gimana, gengs? Walaupun susah meleknya, tapi kayaknya ini worth it deh untuk dilakukan, gengs. Nah, apalagi kalau kalian pengen bikin kanan dan kirinya sama, kayaknya bisa banget. Nah, sepertinya aku ada ide. Kan ada selotip yang warna hitam ya, geng ya, tapi kayaknya lebih tebel lagi bahannya. Biasanya agak mempersulit juga. Atau selotip yang warna oranye ya, warna kuning itu, warna coklat, kalian bisa pakai itu karena lebih batasnya tuh lebih kelihatan gitu, kayak karena ini yang bening, jadi batasnya agak mempersulit kita dalam membuat bentuk alisnya. Jadi kayaknya kita bakal cobain di lain waktu dan lain kesempatan pakai yang warna kuning atau yang hitam boleh ya, geng ya. Tapi ini dah lebih dari cukup sarangnya, yuk. Keren, coba kita buka bareng-bareng ya, geng ya. Bagian depannya belum sengaja, aku belum blending banget karena nanti kita bakal blend kalau udah di koreksi. Nah, kita kletek dulu dari bagian bawahnya, gengs. Oke. Sarang ngeyok lah pokoknya. Gimana, gengs? Alisnya aku sih yes. Nah, sekarang kita kletek bagian atasnya. Aku sih yes, geng. Auto segampang itu loh, geng. Cuman gegara kita pakai si selotip ini. Tapi nanti dulu aku mau ngeblend di bagian depannya, gengs. Segampang itu loh, gengs. Dan pastinya kita bisa koreksi setelah ini. Tapi aku pengen pakaiin maskara dulu biar warna alisnya itu lebih ngeblend dan rata. Nah, ini aku pakai maskaranya Maybelline. Saatnya kita mengkoreksi bagian atas, nggak ada. Sebenarnya tanpa dikoreksi juga kalian bisa banget kok pakai ini untuk keluar rumah. Ini aku koreksinya pakai pensil, pakai
foundation yang agak terang ya geng ya. Ini traktor yang setnya 151. Sebenarnya tanpa aku koreksi juga bentuknya udah bagus banget. Nah gengs, di sini kalian bisa tengok warnanya karena dikasih maskara tadi jadi agak kemerahan, cuman aku suka banget warna alis yang gini kan, nggak yang terlalu abu-abu kehitaman gitu. Tuh, kalian bisa lihat sendiri gak sih, ini udah dikoreksi tapi belum aku kasih bedak geng, masih aku blend gitu aja. Jadi menurut kalian apakah teknik bikin alis pakai selotip ini worth it untuk dilakukan? Coba komen di kolom komentar di bawah ini. Tapi kalau buat aku sih yes, dan yesnya pakai kebangetan gengs ya. Kalian suka banget nggak? Jangan lupa pastinya ikutin cara ini di rumah karena caranya gampang banget gengs. Senang yuk. Oke gengs, demikian video kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Pasti ya, kalau kalian suka jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja. Dan pastinya jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Ini gratis gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.